Ferdi bingung teman-teman. Beda banget soalnya. Soalnya mainnya pakai dua tangan. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Ferdi Pebble di Cabin Boneka Kampung Ferdi Pebble. Hari ini Ferdi Pebble dan Kak Ferdi lagi ada di Jalan Karang Satria ya, di daerah Bekasi. Ada capit boneka. Yuk kita langsung lihat capit bonekanya. Oh ini lihat tuh teman-teman. Wuh. Ini tuh capitannya mini banget teman-teman, pendek banget dia tuh. Gak seperti yang biasanya kita mainin. Dan ada keunikan di mesin capit ini teman-teman. Keunikannya adalah tombolnya teman-teman. Tadi habis lihat bonekanya sama Kak Feby, isinya kebetulan isinya kayaknya sudah banyak teman-teman yang main. Tadi yang unik lagi tadi joysticknya ya. Ini mudah-mudahan nggak bingung. Biasa kita main ada gagang sticknya ya. Kita beli koinnya dulu, oke? Okay? Baru langsung kita main. Let's go, let's go. Kita langsung. Seperti biasa, selalu dengan pemanasan, teman-teman. Entahlah, ini isinya nggak terlalu penuh ya, teman-teman. Isinya karena udah ada yang main sepertinya. Bingung juga nih. Bang Ferdi bingung, teman-teman. Beda banget soalnya. Soalnya mainnya pakai dua tangan nih. Oh, waktunya cepat ya. Yeah. Capitannya imut ya. Ini unik loh. Mesin capitnya kecil. Capitannya kecil. Ininya ketika kecil. Let's go. Wow, apakah itu teman-teman? Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Ya. Kayaknya harus digeser kita. Aku udah bingung. Bukan bingung. Mainnya bingung karena sticknya berubah menjadi tombol. Ini mesin capit terunik yang pernah kita mainin, teman-teman. Hop, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Lanjut. Yang biru tuh padahal ada teman-teman. Carinya yang asus ya. Ayolah. Yes, yes. Angkat ya. Lanjut. Ya, akhirnya. Capitannya imut tuh. Boneka apa tuh? Hip. Tuh, Bang Ferdi mau coba nyapit yang tuh, teman-teman. Dia diri, dia duduk. Lanjut. Udah mentok tuh, teman-teman. Astaga. Ayo dong. Kira-kira dia ikut pulang enggak tuh ya? Udah nanggung. Wah. Lepas banget. Ayo ya. Ini dia nih. Coba. Yeah!
selangkah lagi teman-teman komik. Lucu tuh. Komik. Bisa lah. Bisa lah. Bisa sticknya saja. Eh, sticknya lagi. Astagfirullahaladzim. Ini tuh bingung banget karena biasa main yang stick teman-teman, jadi agak-agak kaku kita mainnya. Ini kaku. Dapat tuh dia, nggak ada tutupnya jadi langsung kelihatan. Yeah. Tuh. Langsung ini dipuy. Ya puh mini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya yeah. Sudah naik dia ke permukaan teman-teman. Jadi buat ngepasinnya tuh agak sulit. Oops. Jauh banget ini apa nariknya dia. Yes, bawa. Capit yang lain aja, oh, kayak lo iya, biar kalau jatuh barengan bener. Mungkin semoga ya teman-teman, biar capit satu jatuh dua. Ambil yang nyaman lah ya. Bonekanya unik sama seperti capitannya. Gila. Pulang lagi nih karena jatuh. Oh. Kita pernah dulu pernah dapat ya, tapi kuning gitu. Oke teman-teman, sepertinya Ferdi Pebble dan Kak Feby cukup main di sini. Yang penting kita sudah mencoba dengan mesin capit boneka mini, capitannya mini. Yang paling unik lagi nih dengan yep. Tombol terunik. Walaupun Ferdi Pebble agak sedikit agak kagok ya, bingung ya, biasa pakai stick. Enggak, ini harus dua tangan. Penting kita sudah berusaha ya teman-temannya. Nah, kita lihat nih boneka-boneka hasil random kita nih hari ini ya. Nah ini dia nih teman-teman nih, alhamdulillah. Nah, lumayan ya. Tadi habis capit 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang ini kebetulan dua ini tadi nggak rekam, sayang banget. Ya, tuh lucu dia. Tata ya? Iya. Tata. Tutu, Tata dan Titi. Oh, semongko. Jadi buat teman-teman, walaupun agak sedikit sulit ya dengan tombol ini, alhamdulillah kita masih bisa mau pulang nih. 5 boneka. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton channel Ferdi Pebble, yang sudah nonton video ini, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya di pencet loncengnya juga, biar teman-teman tahu video selanjutnya yang bakalan kalian nonton nanti. Pokoknya seru-seru deh. Ferdi Pebble dan Kak Feby pamit undur diri. Kita sayang kalian. Dadah.